Ini gue sekarang jam 8 pagi di Kota Bandar Lampung. Ini adalah pemberian makan pertama bagi ikan koi gue di kolam utama gue nih, yang dalamnya 1,8 meter. Ikan gue sekarang yang gue milikin kurang lebih selamat datang kembali di Durians Decoy 89. Konten sebelumnya, biar lu gak bingung kalau nonton konten ini, gue habis ngebahas soal pakan lokal ikan koi terbaik yang baru aja muncul alias hadir di dunia perkoian Indonesia. Ini dia kontennya, nonton dulu yang itu biar lu nyambung. Gue udah pernah nge-review itu di konten sebelumnya. Pakan baru nih, harganya murah, terjangkau, tapi kandungannya premium banget. Pakan ini mereknya Hi-Mac. Variannya banyak banget ya, nanti teman-teman bisa lihat variannya ada apa aja. Tapi hari ini yang gue bahas seperti konten sebelumnya, gue masih nge-review pakan jenis Hi-Mac Premium Growth. Ini pakan dibuat dan asalnya dari Kediri, dibuat oleh PT Surya Purnama Food. Jadi kalau gue ini kebetulan emang konsentrasinya mau membesarkan ikan koi gue, jadi body development. Gue color nomor 2 nih kalau gue ya. Teman-teman pasti beda-beda juga. Karena sekali lagi ingat, gue nggak ikutan koi show, gue hanya koi rumahan. Nah, tapi walaupun koi rumahan, gue selalu punya niat ikan gue harus sebaik atau sekualitas dengan show quality atau koi show. Boleh dong? Iya. Kan gue muas-muasin diri sendiri. Jadi gue selain memelihara ikan koi, mencari kebaikan dari memelihara makhluk Tuhan yang indah ini, gue juga belajar cara merawat ikan koi. Gue bisa berbagi buat konten seperti ini, dan gue mau punya ikan koi yang berkualitas walaupun gue gak ikutan tanding alias koi show atau koi event atau koi event. Nah, lanjut di hari ini, selain teman-teman gue akan kasih tahu lagi bisa beli di mana, lalu ada pakannya ini selain Hi-Mac Premium Growth ya, ada color, ada balance, ada yang lain lagi akan teman-teman gue kasih tahu ya lewat monitor TV-nya. Gue juga akan kasih tahu ikan koi gue suka apa enggak. Di konten sebelumnya suka, cuman kan teman-teman ngeliatnya ikan koi gue makannya agak lambat karena emang itu demi konten. Ketika gue berikan pakan, sebenarnya ikan gue baru aja habis makan 1 jam sebelumnya. Tapi hari ini enggak. Gue akan kasih lihat gimana sukanya ikan-ikan koi gue ini dengan pakan Hi-Mac Premium Growth. Ingat ya, proteinnya 40%, tinggi banget. Yuk, kita langsung kasih makan sekarang. Nah, teman-teman, jangan lupa Premium Growth alias Hi-Mac-nya ini bisa teman-teman beli dari 3 agen yang mereka miliki secara resmi di Indonesia. Ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, dan juga ada di Jakarta. Jadi buat lo yang di Sumatera, biar kirimnya gak terlalu jauh, lo bisa kirim dari Jakarta. Mah, tolong gue mah bentar mah. Yuk, kita kasih makan. Ini gue sekarang jam 8 pagi di Kota Bandar Lampung. Ini adalah pemberian makan pertama bagi ikan koi gue di kolam utama gue nih, yang dalamnya 1,8 meter. Ikan gue sekarang yang gue milikin kurang lebih sekitar 9 ekor. Kita kasih makan ya. Bismillah. Nih, teman-teman, mari kita makan Hi-Mac Premium Growth. Ah. Tuh. Teman-teman bisa lihat ya, ikan koi gue suka, lahap, dan sekedar detail aja nih, teman-teman. Pakan ini kalau lu cium emang amisnya cukup amis. Jadi, memang disukai dengan ikan koi yang amis-amis, kayak kucing ya ikan koi ya. Dan yang kedua, berarti secara nggak langsung, teman-teman kalau nggak yakin pakan ini ingredientsnya bagus apa enggak, oh jelas, berarti kandungan-kandungan seperti udang atau ikan atau bahan baku lainnya itu memang sangat bagus diciptakan dan disiapkan dalam Hi-Mac ini untuk ikan koi kita. Jadi untuk koi diet ini pas banget, kandungan proteinnya ada, kandungan vitaminnya ada, lengkap banget. Yuk, kita lihat mereka gimana serunya makan Hi-Mac Premium Growth.
Jadi gitu teman-teman. Jadi jangan lupa sambil gue memamerkan bagaimana ikan koi suka dengan High Mac Premium Growth, gue juga sekedar mengingatkan sekali lagi tentang tata cara pemakaian atau pemberian pakan pada ikan koi yang ya aman. Pertama, sebenarnya pakan yang kita berikan jumlahnya itu berapa sian, daripada lu timbang menimbang pakai ukur-ukuran riweh banget. Lebih baik lu biasakan, lu bikin observasi sendiri, bikin tes. Pakan yang lu berikan itu diusahakan jumlahnya, ketika lu kasih pakan ke dalam kolam koi lu, maksimal 10 sampai dengan 15 menit, bagusnya sih 10 menit, itu sudah habis termakan semuanya oleh ikan koi kita. Karena rumusnya jangan lupa nih teman-teman, lebih baik ngasih makan ikan koi itu sedikit-sedikit tapi sering, daripada lu sekali banyak, sering pula, atau sekali banyak tapi ya cuma 4-5 kali, maksud gue gak bagus juga, karena sisa pakannya akan membuat parameter air kolam kita menjadi kotor. Kalau lu nanya gue, sekali lagi disclaimer nih, kan kok lu sering banget ngasih pakan ikan koi lu kebanyakan banget? Ya gue dalam sehari, misalnya gue kasih makan ikan koi gue 6 kali nih, gue pasti ada sekalinya yang agak banyak memang. Jangan dicontoh, tapi ya itulah gaya gue, karena gue nguber body development. Gue percaya kalau mau buat ikan koi menjadi jumbo, bulky seperti gue, ya kasih makannya juga rada banyak, tapi gak boleh setiap saat. Yang kedua, biasakan atur jadwal. Kalau emang lu memberikan pakan pada ikan koi lu misalnya 4 kali sehari, diusahakan intervalnya tepat. Misalnya jam 8, pemberian lagi berikutnya 2,5 jam kemudian, atau 2 jam lagi deh, jam 10, 2 jam lagi jam 12, 2 jam lagi jam 2, habis itu udah stop. Usahakan sore sebelum maghrib lu water changing, yaitu kegiatan mengurangi air kolam koi lu sebanyak 10 sampai dengan 15% atau bahkan 20%, lalu lu isi lagi dengan air yang fresh, air yang baru. Ingat ya teman-teman, jangan lupa dicoba, dan lu harus support produk lokal, pakan High Mac Premium Growth ini. Harganya murah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Mereka nggak cuma punya pakan ini, tapi punya pakan yang lain variannya, ada color, ada lain-lain lah. Harganya juga tuh, teman-teman bisa lihat. Yang kedua, mereka punya agen resmi ada di 3 provinsi sekali lagi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta. Yang ketiga, kalau teman-teman mau nyari mereka di Shopee dan juga Tokopedia, memang alamat mereka ini tidak sama. Jadi buat manajemen High Mac, gue saranin, ayo dong bikin alamatnya yang sama. Kaget gue. Biar kita yang mau beli ini gak bingung, satu toko aja namanya sama. Nah, di luar itu semua sekedar saran, ini dia alamat toko online mereka di Shopee maupun di Tokopedia. Jangan lupa ikuti alias follow akun toko tersebut. Jadi teman-teman bisa tahu kalau High Mac ngeluarin produk baru atau pakan dengan kandungan baru, segera teman-teman bisa dapat. Nggak searching-searching lagi di Shopee ataupun Tokopedia.
Gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Ayo support produk lokal dan jangan lupa, pakan lokal pasti ada selalu yang bagus dan diciptakan setiap tahunnya. Hi-Mac Premium Growth salah satunya. Gue udah mulai nyoba, lu juga gue minta dan gue harap juga mau nyoba dan rasakan buktinya. Yaelah. Yeah. Terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat konten ini. Jangan lupa kalau nonton, gue harapan gue teman-teman bisa pencet tombol like-nya, tombol subscribe-nya nih yang belum subscribe Drian, biar gue tambah semangat membuat konten-konten cara merawat ikan koi maupun konten-konten lainnya soal motoran, soal traveling dan lain-lain buat lo. Semoga menghibur. Salam satu hobi, salam rezeki goy, cheers baby. Assalamualaikum. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.